Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Baru-baru ini, seorang Mat Saleh telah memuat naik satu konten menunjukkan beberapa sisi yang kurang menarik mengenai Malaysia apabila kelihatan banyak sampah bertebaran di pelbagai tempat. Malah dalam video tersebut Mat Saleh berkenaan turut bertanya adakah benar Malaysia lebih bersih daripada Indonesia seperti yang dikatakan segelintir rakyat negara ini. Dia kemudian menunjukkan sampah-sampah yang berada di dalam laut, tempat pembuangan sampah dan banyak lagi. Menerusi video tersebut, lelaki itu turut mendakwa terdapat longgokan sampah di jalan raya serta keadaan laut yang sangat kotor dan tercemar dengan sampah sarap seperti botol plastik, plastik sampah dan banyak lagi. Malah dia merasakan longgokan sampah-sampah ini juga disebabkan sikap rakyat Malaysia sendiri dan bukan hanya berpunca dari pendatang. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan enggak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bulu Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga.